Tunan sampai saat ini sekitar 77 orang. 6 orang dirujuk ke rumah sakit dan sisanya 70 orang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kondisi yang dipulangkan sampai saat ini sih sudah mulai stabil ya, tetapi kami tetap membuka posko kesehatan untuk 2 hari ke depan ya. Jadi nanti pada saat ada kondisi yang memang mengkhawatirkan dari warga yang terdampak keracunan, bisa langsung dibawa ke posko kesehatan. Yang di rumah sakit sekarang ada 4, yang dirujuk 6, yang 2 meninggal. Untuk sementara diagnosa terakhir kita menunggu hasil dari rumah sakit ya, karena sedang investigasi dari rumah sakit penyebab kematiannya karena apa. Awal kejadiannya itu kan pada saat ada syukuran ya di hari Jumat ya, Jumat sore. Kemudian kejadian banyak berdatangan warga yang terdampak keracunan makanan itu di hari Sabtu sore gitu. Jadi sudah sekitar 24 jam setelah mengkonsumsi makanan yang dari acara syukuran itu.